menjadi seorang streamer catur seperti kreator favorit Anda Hikaru, Gotham Chess, atau Bote Sisters? Come on. Look at this. Woo! Program streamer komunitas chess.com terus berkembang setiap hari. Baik Anda baru mulai streaming atau telah aktif dan ingin menjangkau lebih banyak audiens, sekarang Anda dapat menghubungkan akun Anda ke chess.com dan mempromosikan streaming Anda di platform terbesar game ini cukup tautkan akun Anda melalui chess.com garis miring settings garis miring connected accounts, atur kategori streaming sebagai chess di Twitch, dan mulailah streaming. Anda akan mendapatkan pengalaman bebas iklan, muncul dalam daftar streamer kami, dan profil chess.com Anda akan menampilkan streaming page Anda. Selain itu, streaming akan terhubung dengan permainan Anda di server bermain kami. Ketik komen streamer komunitas di kolom chat dan mulailah mengembangkan streaming Anda sekarang juga. Tahukah Anda bahwa Anda dapat menambahkan emoji pada permainan online dan papan analisis? Klik ikon palet emoji, pilih emoji yang Anda inginkan, lalu klik kiri pada papan. Anda dapat memilih dari berbagai notasi, animasi, emoticon, bahkan tokoh catur favorit Anda. Emoji akan menghilang setelah beberapa detik. Namun, notasi dan animasi khusus akan tetap terlihat sampai Anda menghapusnya. Untuk menghapusnya, klik kiri pada emoji atau tekan tombol hapus semua di bagian bawah palet. Selamat bermain, cobalah semuanya di chess.com. Cascom, Cas24 Indonesia semuanya. Apa kabar hari ini semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan pastinya masih semangat untuk menyaksikan Vida Grand Swiss dan Women's Grand Swiss. Di mana malam ini sudah memasuki babak-babak uh, akhir ya. Dan ini kita memasuki babak ke-8. Jagoan kita, International Master Medina Wardalia akan bertemu dengan salah satu pecatur top wanita di dunia yaitu Grandmaster Elina Danielan dari Armenia merupakan juara, uh, pernah menjadi juara Eropa dan juga pecatur wanita nomor satu Armenia. Dan di sini kita bisa melihat Medina kembali memainkan buah hitam. Jadi akan seru uh, pertandingan ini dan kita saksikan bersama-sama dengan saya di sini, Woman International Master Chelsea Monika dengan komentar kita malam ini ada International Master Muhammad Ervan. Selamat malam Mas Ervan. Selamat malam, Kak Chelsea Monika dan sahabat Chesscom dan CS 24 Indonesia. <laughs> Sebelumnya, selamat ulang tahun nih, Kak Sengil. Chelsea. <laughs> Terima kasih, Mas Ervan. <laughs> ya, Mas Ervan, setelah kemenangan Medina yang uh, cantik tadi malam, ya, malam ini Medina kembali memainkan buah hitam melawan. Kita bisa bilang seniornya ya, karena sudah uh, berusia sekitar 45 tahun saat ini. 45 ya? 45 ya. tahun. Tapi masih e, berada di salah satu deretan pecatur top wanita dunia ya. Gimana nih Mas Ervan melihat <laughs> e, peluangnya malam ini dan juga nanti pertandingannya akan seperti apa? Ya tentunya Medina sudah sangat teruji ya di sini. E, saya lihat delapan kali Medina. Hmm. E, sampai malam ini Yeah. Semua lawan Medina ratingnya berada di atas Medina dan tidak ada keraguan untuk kita mendukung Medina. Yes. <cortiga> kita sudah lihat uh, kemarin perjuangan Medina uh, mengalahkan pecatur ketiga ya pecatur ketiga dari India uh, dan Medina melakukannya dengan sangat baik dan pertama kalinya Medina memenangkan dengan menggunakan buah hitam sungguh luar biasa menurut saya yang apa yang dilakukan oleh Medina kemarin. Mudah-mudahan malam ini kita akan melihat lagi kemenangan Medina. Kita bisa euforia bersama nih untuk kemenangan Medina. Ya, dan sepertinya akan dimulai sesaat lagi teman-teman sekitar 1 sampai 2 menit lagi. Nah, apakah kita akan melihat pembukaan atau opening yang sama Sesaat lagi akan kita lihat, ya Mas Ervan langkah-langkah uh, pembukaan apakah yeah. yang akan dimainkan oleh um, Elina di sini. Dan ini kelima kalinya, ya, Medina memegang buah hitam, yeah. jadi dari delapan babak, Medina tiga kali pegang putih, dan lima kali memegang buah hitam. Okay. Dan belum sekalipun Medina mendapatkan lawan yang memainkan empat, oh. sama sekali. Uh, selalu mendapatkan lawan yang memainkan ya, D4 ya. Dua kali melawan Katalan Dan dua kali uh, Taras ya mm -hmm. Memakai Taras kemarin Medina Dan besar kemungkinan malam ini Akan D4 lagi Oh kuda F3 Menuju ke Reti kah ini? Kuda F3 Kalau D4 bisa kembali lagi kembali... Wah G3 Oh, Reti ya G3 dengan uh, Kings Indian Attack, ya. oh B6 ya, ini uh, jika putih melakukan fianchetto itu dengan G3. Memang kebanyakan hitam, cara antisipasinya adalah gajahnya dengan B7, malah ada beberapa pembukaan yang menyarankan untuk memainkan B5. Kadang langsung B5 ya, iya sekaligus mencegah C4-nya. Ya, ada juga seperti ini variannya, baik ya. Akhirnya mulai berbeda ya, pembukaan yang dihadapi oleh Medina setelah sebelumnya selalu D4. Mm -hmm. M uh, arahnya jadi ke Inggris ini. Iya. <laughs> Tapi dengan sudah membuat uh, hitam posisinya dengan pertahanan b6 gajah b7 ya. Uh, iya. <tuh> jadi kalau tadi langkah pertama dengan c4 hitam masih punya uh, pilihan untuk e5 tapi karena dimulai dengan kode F3 maka l um, E5 tidak bisa dimulai. E5 ya, tidak bisa dilakukan tapi kalau sekarang mau dilakukan E5 juga bisa, bisa ya? oh kepindah <laughs> ya. karena gajah G2 nya nggak terjaga ya bisa dilakukan yang dipilih C5 nih oleh Medina. Ya. Ya di sini juga hitam ada ada pilihan untuk membuat posisinya simetris dengan G6 G7 Ya masih belum bisa diprediksi karena eh, pasti mereka menyiapkan hal yang berbeda biasanya. Sudah saling mengawasi Pembukaan lawannya masing-masing tentunya uh, akan mempersiapkan diri dan menemukan langkah-langkah biasanya yang novelty, ini pembukaan yang baru. Ya um, dan selamat malam semuanya sekali lagi yang baru bergabung di YouTube Chascom Indonesia, Chas24 Indonesia, atau Chascom ID, Chas24 ID, dan TV Chas.com. Ini Medina bertemu Elina, catur wanita nomor satu dari um, Armenia. Ya kalau kita lihat dari segi waktunya di sini, Tumben eh, lawannya Medina nih Mas Ervan yang unggul duluan saat ini Elina masih satu jam 32 menit ya lebih banyak dari Medina. Iya. Yeah. Tidak terlalu banyak pilihan langkah yeah, yang yeah. akan dilakukan oleh putih. Pastinya dengan langkah-langkah yang aman, mengeluarkan perwiranya, terus secepat mungkin rokade masih basic ya, masih basic dilakukan. Jadi waktunya pastinya masih cepat mereka melangkahkan <tuh> buahnya. Oke. Okay. Ya, wah, halo, Ya biasanya. Sorry. Ya biasanya juga ada ide kuda C3, benteng E1, terus putih akan e 4 Langsung ditutup juga ya dan penguasaan petak D5 iya. ya. Hey, ya selamat malam Bogor dan teman-teman dan ya ini selamat bergabung di member YouTube Chesscom Indonesia Ideal Asaribu selamat uh, enjoy the smiley ya atau emoticons yang tersedia di um, live chat oke okay, G6 sudah dijalankan jelas di sini Medina ingin mengaktifkan gajahnya lewat petak G7 yang mana nanti bisa dari petak G7 ini mengarah ke ketak um, d4, dan setelah gajah g7, bisa dilanjutkan dengan rokade pendek. Nah, pertanyaannya nih, Mas Ervan, untuk hitam, apakah nanti Medina bisa langsung d5? Karena pertimbangannya, nanti setelah d5, ada mungkin juga nih, kalau kudanya putih dari F3 dijalankan. Iya, d5 bisa dilakukan oleh Medina, tapi iya. kalau Medina sudah siap, ya. Yeah sudah siap uh, dengan dengan rincian Medina itu sudah sudah rokade juga uh, nantinya setelah Medina D5 tidak akan ada serangan kejutan dari lawannya karena lawannya kalau Medina gak siap lawannya bisa akan cepat melakukan serangan dengan D4 kuda C3 ya terlalu terlalu berbahaya kalau Medina melakukan uh, terlalu cepat D5-nya. Jadi harus hati-hati uh, juga ya Mas Servan ya sebelum menjalankan langkah seperti yon D5. <laughs> ya <laughs> ya uh, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun. Ya semoga saya mendapatkan kado dari teman saya ini ya Medina ya dengan kemenangan dia <laughs> ya di babak ke-8 ini melawan salah satu pecatur top uh, dunia Medina. harusnya tadi saya W. Medina dulu ya Mas Ervan ya lupa tadi. <laughs> lupa ya. Wah ini teman-teman Kak Chelsea sampai suaranya serak ini tetap uh, setia menemani kalian. <laughs> iya. Semoga semua teman-teman juga tetap nih untuk memberikan dukungan uh, doa untuk Jagoan kita di sini Medina. Oke, okay. sudah lima langkah ya di sini. Ya masih mencari ya ide dari apa yang akan dilakukan oleh Putih karena di sini pilihan dari putih yang sering saya lihat idenya adalah ada D4, uh -huh. ya, ada D4 jadi langsung melakukan pertukaran gajahnya. Tapi putih berusaha untuk mengontrol tengahnya. Itu yang pertama dan yang kedua ada ya seperti ini dan yang kedua biasanya ada kuda C3. Ya, terus gajah g7. Mm -hmm. Ya, kuda c3 biasanya gajah g7 baru benteng e1 biasanya. Yeah. Ya, benteng e1 rokade e4. Oke. Okay. E4 dan d4 nantinya akan mirip seperti ini ya. Uh, melawan yeah, Sisilia.

kita bisa lihat, mungkin sekilas ke partai. Ikaru sambil menanti, dan Yelian jalankan langkahnya. Ya, sekilas kita oh. lihat di sini, Didit memimpin Halo. ya, Mas Erpang. Iya, <tuh> <tuh> sendirian. Didit memimpin ya. Oh, kalau ya. tidak salah, karena hanya Vidit semalam yang menang, yang poin empat setengah. Oh. Kalau tidak salah, ya baik. Jadi ini dan Sicilia Alapin ini. Alapin ya. Memperbocan klasemen yeah, yang nanti, ya, yang dipilih oleh Vidi. Uh, langsung ya, ternyata pilihannya D4, dan wow, ternyata dimakannya dengan menteri. Ya, mm -hmm. biasanya biasanya akan ada pilihan mengeluarkan perwiranya. Wah, uh, <laughs> pasti rokade itu ya, gak mungkin Raja f 8 Iya, bisa kaget, <laughs> bisa kaget kita kalau Medina jalannya Raja ke... Delapan. Ya. ya. pastinya hmm. tidak akan mungkin dijalankan ya Raja f 8 dan ya tadi ternyata yang dipilih langsung D4 oleh Elina dimakan dan menerimakan makan D4 tidak memakan dengan kuda pertimbangannya tidak ingin menukarkan gajah putihnya yang masyarakat di sini ya iya baik dan ya sudah rokade setelah menerima D4 Wow. Dan biasanya ada ide B3. Ya, ada ide B3 tapi tidak mungkin bisa dilakukan sekarang karena ada kuda M4. Oh. Mm -hmm. Ya, ada kuda M4 ya. Dan menteri H4 dipilih. Ya, Medina tidak boleh terlalu lengah dengan ancaman menteri H4. Ya, karena sewaktu-waktu e, kalau lengah putih ada serangan gajah H6, kuda ke G5. Bahkan dengan kuda G5, e, kalau sampai kuda, kuda Medina yang di F6 itu pergi, malah ada serangan kuda G5 itu ada serangan H7 dan gajah putihnya saling beradu. <tuh> Um, waktunya yang berimbang, jadi di sini setelah menteri ke H4 seperti tadi, sudah dijelaskan oleh Mas Ervan, ide-ide dari putih. Jadi, memang ada beberapa pilihan untuk Medina. Di sini bisa menjalankan pilihan ke D6 dan juga bisa mengaktifkan kudanya ini karena kuda ini. Satu-satunya PR hitam ya PR Medina untuk iya. dikembangkan terlebih dahulu, supaya nanti aktif perwiranya. Ya, sebetulnya prinsip di pembukaan eh, menteri itu tidak boleh keluyuran sebetulnya ya di tengah hmm. terus terlalu jauh ke sana kemari karena bisa diancam terus. Tapi beberapa pembukaan memiliki pengecualian ya seperti kasusnya sekarang menteri dari D4 ke H4 uh, kalau ancaman terhadap menteri itu sedikit hmm. uh, aman menteri meskipun meskipun berada di tengah okay. ya kita bisa lihat di sini evaluasi secara evaluasi uh, putih masih unggul sedikit ya masih unggul sedikit tipis ya, ya dan masih giliran Medina teman-teman mohon bersabar, <laughs> tapi ya seperti biasa walaupun evolution barnya nya berubah ke putih kita tidak bisa bilang putih menang dulu masih bisa berubah nanti, oke okay. putih mau adu gajah ya bisa jadi salah satu ide hitam tadi uh, putih Maaf. ide putih adalah gajah ke-6. Oleh karena itu, menterinya ke-4 untuk mensupport. Jadi apabila gajah ke-6 dimakan, menteri makan, dan kuda masuk ke G5, serangan ke pion H7-nya sangat berbahaya nanti untuk hitam. Ini bosku aja, Kak Ervan. Boleh nanya gak opening apa ya? Biar bisa membuka hati wanita biasa ya pecatur intelektual, waduh. Yang penting PD aja lah pakai opening ya. Yang penting PD aja. Yang penting paham openingnya ya. Iya. Oke. Ya kalau sering-sering sering dimainkan. Banyak dengar. tutorial opening itu uh, di chess.com juga banyak ya. Betul banyak banget. Pak ya mau apa aja kalkulasi terus uh, referensi untuk pembukaan itu sangat banyak sekali ya yang bisa dipilih dan jangan lupa setelah latihan dipraktekin jadi langsung main ya gitu. itu hmm. yang paling penting karena kalau enggak yang bisa. paling penting ya, ya yang paling enggak. penting adalah prakteknya hmm. percuma percuma kita belajar seribu opening ya wow semua variannya kita pelajari tapi dalam praktiknya kita cuma mainkan sekali. Itu percuma. Mending satu pembukaan, satu opening, mainkan sampai seribu kali. Tapi jangan lupa, setelah main, analisa. Nah, itu yang paling penting juga iya. ya. Ya. Um, dan juga teman-teman jangan lupa di chess.com ada ulasan permainan. Jadi setiap teman-teman habis bertanding, bisa mengulas permainannya sendiri ya di um, chess.com. Ada reviewnya. Uh, by the way kita back to chest uh, terlebih dahulu Mas Arvan. <laughs> ini. <laughs> Waduh, ya. Kak Chelsea sampai serak-serak ini. Kata kata teman-teman nggak -teman, apa-apa katanya suaranya seperti itu seksi katanya. Waduh. <laughs> ya, tadi setelah Menteri H4, D6, Benteng D1, ini Mas Arfan dijalankan oleh Elina, dan Medina memilih kuda BD7 untuk mengaktifkan kudanya. Saya rasa Medina ingin menutup uh, lajurnya ya. juga ya, dan karena dari kuda B8 ini kan sebenarnya kita lihat masih bisa ke petak 6 yang dimana nanti bisa manuver ke e 7 E6 atau dari A6, C5 ke E6. Tapi di sini Medina memilih ke D7. Menurut Mas Ervan, pertimbangan apa yang dikalkulasi uh, oleh Medina selain untuk menahan di lajur D-nya ini? Ya kuda tentunya, karakteristik kuda itu Uh, dia harus cepat uh, di pusat, ya mm -hmm. karena ya, kita bisa lihat kuda itu cara bergeraknya uh, sedikit ya, hanya hanya berjarak satu petak cara pergerakan kuda, jadi tidak boleh terlalu jauh menyamping, ya harus ke tengah menguasai pusat dan dan juga uh, saling saling terhubung antar kudanya itu lebih bagus seperti kuda D7 dengan kuda F6 yang hmm. saling membantu. Dan juga uh, pertimbangannya kenapa tidak kuda C6? Karena Medina memiliki gajah di B7. Dan gajah itu harus punya ruang uh, yang terbuka. Yeah. Jadi diagonalnya harus terbuka ya untuk gajahnya. Yeah, um, by the way, sudah dijalankan gajah ke H6. Ya. Yep. Memang terlihat jelas, salah satu ide putih adalah menukarkan gajah hitamnya. Nah, di sini Medina sebaiknya tidak memakan duluan ya, karena akan membantu putih. Ya. Jadi, ya, tapi kalau dihindari juga tidak memungkinkan. Ada hmm. benteng F8, ya betul, uh. benteng E8. Benteng E8, apakah akan dihindari oleh Medina dengan gajah ke H8? Ya, saya rasa itu bisa menjadi ide Medina. Ya, Atau bisa, udah ke F8, kemudian ke E6 juga. Iya, manuver, manuver, manuver kudanya. Ya. Tapi mungkin ide utamanya adalah melepaskan In gajah di H6, jadi sewaktu-waktu Medina bisa. Mundur gajah ke halaman, ya. Jadi, tetap mempertahankan dark bishop bishopnya, gajah petak uh, gelapnya. Ya, memperbanyak pilihan, kak Chelsea ya, lesi, ya. Uh, dengan benteng ke E8. Medina memiliki pilihan uh, tetap mengadu gajah, uh -huh. atau nantinya bisa gajah H8. Jadi, pilihannya akan lebih banyak. Jadi, tidak. Tidak, te, tidak kaku, hanya uh, mengadu gajahnya. Mm -hmm. Jadi, tidak terpaku, hanya satu pilihan teman-teman bisa mampu. beberapa opsi. Ya, um, dan di sini, kalau kita lihat, putih ya punya beberapa pilihan juga, benteng ke AC ke, ke C1, B3. Seperti tadi Mas Ervan uh, sempat sampaikan ya, ide B3. Ya. Tapi mungkin di sini tidak terlalu urgent juga untuk jalan B3 karena pion C4-nya juga tidak terancam oleh hitam dan ya. dengan B3 penjagaan C3-nya hilang ya. ya Biasanya yang sering dilakukan, oh bet, ya. sudah beteng A ke C1 ya. Iya. Ya benteng A just... Ya otomatis otomatis sudah tidak ada serangan uh, benteng C8, setelah hmm. B3 tidak ada a 6 B5 ya. Ya. Yeah. Ya, ini PR-nya Medina adalah posisi menterinya belum belum bagus ya di D8. Hmm. Karena Uh, yang sering dimainkan uh, kalau mengarah ke Sisilia ya Sisilia maropsi itu menterinya banyak ke malah ke B8 tapi benteng A nya ke C8 ya A sudah dilakukan ternyata benteng A ke C8 baru setelah itu menterinya manuver menterinya manuver ke C7 ke B8 setelah itu ada A6 B5 tidak bisa ya, dimakan makan ini... habis ya jam makan ya betul ya menteri menteri tidak boleh ada di lajurnya benteng lajurnya benteng lawan itu sangat berbahaya ya makanya menterinya harus ke B 8 ya Ya. Untuk oh. dulu menteri ke B8. Diikuti nanti A6 B5 ke depannya. Ya. Masih panjang teman-teman ini baru berapa langkah ini baru 12 langkah. Jangan terkecoh dengan Solution bar ini. Masih Tenang. bisa terbang. Tenang. Tenang, jangan pesimis dulu. Jangan pesimis Ini masih permulaan Memang evaluasi itu di awal Banyak keunggulan mengarah ke putih Itu sudah memang sewajarnya seperti itu ya Pembukaan, opening itu Banyak keuntungan di putih Karena putih yang menjalankan pertama Pastinya memiliki inisiatif Inisiatif serangan pertama kali Jadi wajar kalau Keunggulan pertama ada di putih, tapi ide-ide selanjutnya ini yang penting. Ide-ide serangannya dari mana? Jadi strategi, strateginya ya bagaimana? Karena kalau strategi itu kan jangka panjang, ya beda dengan taktik. Kalau taktik, kita uh, butuh apa ya? Pengamatan lebih jeli tiap langkah. Tapi kalau strategi itu benar-benar jangka panjang. Oke. Okay. Bisa kena kombi Gajah B7. Bagaimana kena kombinya teman-teman? Untuk saat wow. ini posisinya masih aman ya kalau kuda G5 eh uh, let's say makan-makan kuda G5 makan G2 masih belum bisa makan H7 karena masih ada kuda di F6 yang jaga pion H7-nya gitu. Ya, penting ya kuda di F6 itu eh mm -hmm. uh, penjagaan ke H7-nya jadi tidak kena kombinasi langkah dari putih, dan juga yang bagus dari Medina. Kuda di D7-nya, ya, kuda di D7. Kalau ada pertukaran kuda, misalnya kuda lawannya masuk, nantinya ke D5 masih bisa diantisipasi, mm -hmm. ya, karena kuda F6-nya masih support oleh kuda yang di D7. Nah, mungkin tadi itu pertimbangan dari Medina, kenapa? developnya ke D7 bukan ke A6 ataupun C6 ya jadi salah satu tujuan utamanya itu untuk mensupport petak F6 nya jadi sewaktu-waktu bisa menggantikan kuda yang ada di uh, petak F6 menjaga H7 nya ya um, udah kuda H5, uh. udah H5. Mungkin ingin memaksa pertukaran Kuda halima saya rasa Kuda bisa memakan, ya. <laughs> Kuda halima memang uh, bisa dilakukan, tapi banyak pertimbangan ya. Banyak pertimbangan karena di pembukaan uh, kecepatan, kecepatan penempatan perwira itu sangat dibutuhkan. Seperti kita lihat hitam bentengnya uh, masih di A8, Menterinya masih di D8 sedangkan lajur D ada benteng dari putih. Sangat berbahaya. Banyak langkah uh, yang masih harus apa ya, butuh pengembangan sebetulnya dari hitam. Dan itu yang dijalankan oleh Medina menjalankan Langkah lain dulu, tidak memakan jajahan, ingin menekan pion um, C4-nya. Pion C4, ih, eh. ya, ya uh. saya malah berharapnya Medina cepat ini mm -hmm. uh, menjalankan menterinya. C7, B8, kah? Iya, sesuai tadi yang sudah di kas yes, ya, menteri ke ya tujuh, kemudian ke B ya, delapan akan dijalankan oleh Medina atau dia ingin menunda dulu nih mas Ervan dengan gajah ke halapan oh <tuh> ditahan <dari Medina. tuh> dulu ya ya supaya tidak ada pertukaran gajahnya iya yeah. tapi gajah enam dari lawannya juga berbahaya. Mm -hmm. uh, malah kalau kalau saya tetap pertimbangannya ke menteri C7-nya. Barangkali Sampai. aja, barangkali aja lawannya jalan kuda d <laughs> Wah, dimakan dong. <laughs> kalau menteri C7 kuda D5, ah, makan, makan menteri kali C1. Oh Allah. ada gajah Mas Ervan. apa-apa. Uh. Masih ada gajah ya. Mungkin terlalu terlalu, terlalu semangat, semangat kayak ini. Iya, terlalu semangat. Tapi berarti berarti ini bisa dilakukan juga menteri C7 kuda D5 mm -hmm. uh, sesuai yang tadi ingin dimainkan langsung menteri ke B8 ya. Oh. Ya kuda D5 menteri B8. Nah, dengan dengan kudanya dengan kudanya di D5, otomatis hitam akan lebih mudah untuk menjalankan A6 B5. Iya, ya, betul sekali. Ya, dan mungkin juga benteng C5 salah satu ide menarik teman-teman bisa ke H5 uh, ya. Iya, iya. Wah, Wah, bagus juga itu. Ini benteng ke ini. C5. Ide teman-teman Jaskom Indonesia brilian-brilian Mas Arfan. <laughs> Ide-idenya Yang berlian, ya. Betul sekali, ini teman-teman di ces 24 Indonesia juga betul. Benteng C5, bagaimana dengan gajah putih? makan kode F3. Oh, gajah B7, makan F3. Saya rasa bukan pilihan yang terbaik. Karena kan, wah, makin kuat ya. lagi tetap putihnya. Kita bisa lihat uh, permainan Medina kemarin, ya, dua gajah. Bagaimana? dua gajah itu bisa jadi monster ya bisa jadi monster kalau memiliki diagonal yang terbuka uh -huh. sangat berbahaya jadi perlu diingat ya teman-teman uh, kalau gajah itu sangat unggul sekali dalam posisi terbuka terutama diagonalnya diagonalnya terbuka kalian harus hati-hati menghadapi gajah uh -huh. Makanya, tidak sembarangan. Biasanya, di pembukaan jarang sekali para pemain itu uh, langsung menukarkan gajah dengan kuda. Pasti banyak sekali pertimbangan, ya. Dan di sini, wah, Medina ternyata langsung anam nih, Mas Herman. Apakah Medina ingin langsung B5 <laughs> <dalamnya>? <laughs> langsung mengorbankan satu pion? seperti yang dilakukan Mereka, kemarin <laughs> Mungkin bisa ya langsung menteri A5 gitu. Tidang. Oh, ada ada B4 tapi ya nanti. Masih belum bisa juga ya, terlalu terlalu cepat. terlalu cepat sepertinya kalau B5. Ya. Atau bisa dijaga dulu dengan gajah C6 ya? Gajah. Oh. Kalau memang kalau memang ingin B5 lebih cepat, bisa juga dengan gajah C6. Gajah C6 baru B5. Untuk uh, disupport terlebih dahulu. B5 di... Kalau untuk menukarkan gajah B7 dengan kode F3 kurang baik ya teman-teman ya? Jadi baiknya tetap dipertahankan terlebih dahulu. Menteri putih bisa kena trap, ya. Bisa saja peluangnya ada nih. Jadi, benteng C5 mungkin menarik nih pilihan yang menarik untuk uh, ide benteng H5, ya. Walaupun kemungkinan besar juga pasti akan terlihat oleh lawannya, ya, ide benteng ke H5. Kalau sudah jalan ya. benteng C5, ya, dan uniknya benteng ke C5 juga membuka uh, menteri, ya, membuka menteri dari hitam untuk bisa langsung ke A8 oh, iya. jadi uh, gajah di B7 jadi di support ya <tuh> dan menghindari ancaman juga menteri DD8 menteri D8 dipindahkan ke A8 lebih cepat ya, oh. ya bisa juga seperti itu langsung Beteng C5 menteri A8 ya bagus juga idenya Um, kalau enam hati-hati kena. Oh. <laughs> hati-hati ya kalau oh. enam hati-hati uh, pokoknya yang harus pertama kali dilihat kalau lawannya memiliki benteng adalah lajur lajur kosongnya ya ka ya lajurnya lajurnya dilihat jangan sampai kita punya kelemahan di lajur benteng lawan karena akan sangat mudah diserang oleh putih i iya, d m empat oh Ya, ya. Ide mungkin ide M4 dari putih unik juga ya. Ide M4 jadi agak sedikit menipu. E, M4 dan Medina tidak bisa makan ya. M4-nya. Jadi kalau M4 gajah kali 6 menteri kali 6 kuda kali M4, Kuda kali M4, makan, ada kuda G5. Tidak, tidak bisa dimakan. Ya. ya, ada taktik. Bahkan ini kembali nggak bisa dimakan ya. Nggak bisa dimakan, langsung mati ya. Kudanya nggak hmm. dimakan malah. Jadi tidak bisa sembarangan memakan juga ya. kalau ada yang gratis harus di kalkulasi terlebih dahulu teman-teman ya menang waktu lagi Yap, betul ini tabungan ya jadi udah 7 menit ya tabungannya Medina <kulasi> Apakah Hidup. akan terulang seperti kemarin Medina sampai unggul 50 menit? Wah. Wow. Hampir satu jam. Jauh banget. Ya hampir satu jam ya luar biasa kemarin. Waktunya unggul, partainya pun unggul. Waduh. Nik nikmat apa lagi? Tuh? Sudah unggul waktu, masih unggul partai lagi. Double... <laughs> impian impian para pemain catur yep. kalau di pertandingan Oke. udah F8 waduh putih dulu ya teman-teman ya <laughs> belum jalan ini Elinanya nih salah oh, enam tadi ya benteng C5 memang salah satu ide betul udah ke C5 Kuda C5 memang bisa dijalankan, tapi saya rasa untuk sementara, Medina ingin e, menempatkan kudanya di D7. Dulu. Ya, baik kita mungkin sambil menunggu Elina, kita pindah sejenak ke partai, mungkin di kategori terbuka. Ya, silakan Mas Ervan, mungkin ada pendapatnya di partai-partai ini. Oke, sebentar. <laughs> Aduh, sebentar. Sebentar belum terlalu terlihat di saya. Oke, okay. Partai Hikaru masih tidak terlalu banyak perubahan ya. Tadi ini langkah terakhir yang dilakukan oleh Hikaru, Menteri D8. Menteri D8 tadi kita sudah, ini malah sudah pernah kita lihat tadi, Menteri D8 dan sampai sekarang Vidit masih belum jalan. Oh, lihat perbedaan waktunya. Dan bisa-bisanya Hikaru waktunya 138 apakah Hikaru pre-move? sampai ada tambahan 8 menit. Yeah. Dari Hikaru. Uh, sepertinya ini karena di kategori terbuka lebih banyak nih Mas Ervan 1 jam 40 menit. Oh, Jadi yeah. hanya berkurang. <laughs> Makanya kok banyak kok banyak sekali <laughs> sampai 138. delapan. sekitar 2 menit ya baru berkurang yeah. dari yang awal. Hanya 2 menit dari Hikaru, kita bisa lihat Perbandingannya sangat jauh, vidit satu jam sebelas menit. Ya, sangat lama. Vidit ini juga tabungan buat um, Hikaru, banyak sekali, 27 menit. Wow, hampir setengah jam, iya. Karena ide kuda A3 biasanya akan melakukan serangan uh, kuda ke B5, kuda mm -hmm. ke B5. Uh, nantinya ada gajah F4 ya tapi di sini uh, sedikit agak terlambat ya dari dari putih kalau menjalankan kuda ke B5 sudah ada 6 Oke okay. uh, mungkin bisa dilakukan juga uh, ini ide yang sering dilakukan oleh pemain yang uh, putih alapin itu gajah F4 Ya, jika c kali d4 ada kuda ke b5 jadi langsung ada ancaman ke c7 dan pion di d4 akan bisa diambil lagi itu ide dari putih yeah. Ya, masih terlalu dini ya untuk uh, menilai posisi di dan Vidit uh, siapa yang unggul kita hanya bisa lihat idenya saja nih di awal dan ini dan ini yang sering dipelajari yang dijadikan referensi oleh para pemain catur jadi tidak selalu tidak selalu uh, apa yang jadi rekomendasi pertama dari NG uh, biasanya para pemain Uh, akan banyak juga referensi dari melihat uh, para grandmaster apa apa yang sering mereka mainkan karena idenya juga yang penting ide permainannya yang penting bukan hanya sekedar hitung-hitungan dievaluasi. Yeah. Baik dan kita beranjak lagi ke partai. Medina dan teman-teman bisa melihat trending atau klasemen sementara di atas video kami sudah tersedia untuk kategori terbuka terlebih dahulu. Wah ini semakin jauh. Kalau tadi 7 menit, sekarang selisihnya sudah 13 menit nih teman-teman semuanya. Ya, di sini Delina mempertimbangkan beberapa pilihan. Memakan gajah, atau dengan langkah lain ya. Walaupun tidak mudah juga menemukan langkah lainnya. Kalau M4 tadi memang bisa dijalankan. Ya, ya tadi sudah sempat dibahas juga ya M4. Ya. Ada ada ide, ada ide M4 itu untuk mengorbankan ya, mengorbankan Pian M4 tadi kalau sampai kita menjalankan menteri kali H, gajah kali hanam menteri kali hanam kuda kali empat kuda kali empat ada kuda ke g 5 ya. ya harus hati-hati ya harus hati-hati teman-teman dengan taktik-taktik sederhana ya. Jadi harus selalu waspada ketika dikasih pion gratis. Jangan terburu-buru untuk makan ya. <laughs> walaupun iya, terlihat jangan gratis jangan terlalu percaya nggak <laughs> so, ada yang gratis di dunia ini ya <laughs> iya. <laughs> oke okay. jadi kalau ada satu pion gratis hati-hati apalagi kalau bermain melawan pemain yang tajam misalkan seperti gaya karakter hikaru kan? Yap, dan ya dan lain-lain oke okay. wah ini kalau kita lihat dari klasemen Ivan Cuk saja peringkat 77 wow, wow. legenda Ivan Cuk sekelas Ivan Cuk ya sekelas Ivancuk, Ivan Cuk waduh saya nggak kebayang kalau saya yang turun di sini <laughs> bisa ya <laughs> Dan kebetulan kita ada Medina di sini. Kita bisa ya. lihat Medina sampai delapan babak ya teman-teman. Sampai delapan babak Medina selalu mendapatkan lawan yang, yang ratingnya ya. di atas Medina. Wow. Ya. Gila ini pengalaman yang sangat luar biasa ya bagi Medina. Ya. Tadi kita lihat ada Kartikeyan yang mengalahkan Magnus Carlsen saja. Ini peringkat 80-an. Jadi memang ini apalagi di kategori terbuka 114 peserta semuanya kuat semua. Kita juga di kategori wanita 50 peserta. 50-nya kuat-kuat semua, nggak ada yang mudah ya. Iya, dengan rating Medina yang uh, termasuk salah satu yang paling tinggi ya di putri di Indonesia. Uh, di sini berada di unggulan 41 Medina. 42 M42, M42, ya? 42 ya. 42 dari 50. Jadi memang ya. uh, berat semua lawannya <laughs> di sini. Berat semua. Tentunya pencapaian dengan poin sekarang ini sebetulnya uh, cukup bagus sebetulnya bagi Medina. Bahkan seimbang dengan pecatur-pecatur top lainnya ya, Ada iya. Daniel dan sudah sempat bertemu ya Kramling. Nah, ini untuk uh, kelas semen sementara di kategori wanita. Teman-teman bisa lihat di sini. Arika Dronavali di posisi 28. Pecatur top India. Wah. Valentina Gunina. Wah, ini nama-nama sangar semua ya. Huang Tantrang lawan Medina beberapa babak lalu. Huang Tantrang berada di posisi ke-32. Theodora Injak juga salah satu lawan Medina Elena Danielyan yang lagi bertemu sekarang, Tania Sadef yang juga salah satu lawan Medina. Iya, Sempet dikalahkan okay. oleh Medina ya. Betul. <laughs> Ditumbangkan semua ya, pecatur India ya, oleh Medina di sini <laughs> di Women's Trenches ini. Tiga babak, tiga poin. Kalau ketemu sembilan sembilannya orang India, mungkin di menangin semua kayaknya sama Medina ini ya. <laughs> ya dan sampai partainya Medina uh, lawan Divya itu sampai masuk di Chessbase India ya Chessbase hmm. India mereka jadikan soal juga bu. viral ya partainya ya <laughs> iya sangat bagus sekali langkahnya ya kalau E 5 mungkin E empat kali ya E 5 mungkin E 4 tadi tadi ada yang sempat tanya mm -hmm. uh, Budi Handoko, jika pion E4 kuda ke H5 bagaimana katanya? Hmm. Ya, hati-hati, hati-hati. Uh, kalau kuda terlalu menyamping itu berbahaya ya. Yang malah bisa dibongkar dengan uh, apakah bisa E5? Karena benteng bentengnya sangat terbuka di D dan hmm. menteri hitam yang jadi masalah masih di D8 dan tidak bisa dimakan ya nggak bisa dimakan kuda kali e5 karena akan terjadi pin ya harus berhati-hati ya ini posisi yang sangat ketat sekali tidak boleh membuang-buang langkah ya karena akan ketinggalan posisinya sekecil apapun kesalahan akan bisa dimanfaatkan. Sangat riskan posisinya. Ya. Jadi harus saving um, stepping time juga jadi dan benar-benar dikalkulasi terlebih dahulu. <laughs> ya, baik nah di sini teman-teman bisa melihat yang memimpin di kategori wanita Dan Namu Sijuk, Waizali saudara saudari dari Praknana Nanda, Stefanova dan Gorekina, diikuti Sope Mie dan Tansongi mantan juara dunia wanita. Jadi ini semuanya kuat-kuat deh pokoknya nggak ada yang mudah dilawan di sini. Oh ya ini pada tanya ini teman-teman kacel Chelsea... sih lagi sakit dan ya dan lagi ulang tahun ya doa doakan ini doakan biar tetap kuat ya biar tetap kuat menemani teman-teman sampai selesai pertandingan di Grand Swiss ini iya masih tiga babak lagi ya Pas sama ini ya iya tinggal empat babak lagi iya. ya mudah-mudahan Medina bisa Pak menyapu ini. bersih ya bisa menyapu bersih, Amin. Ya. Gak ada yang gak mungkin Gak ada yang gak mungkin. Ya. Medina pernah tampil sangat baik ketika World Cup, tentunya uh, di sini juga Medina bisa melakukan hal yang sama. Ya tentunya dukungan dari teman-teman juga akan berpengaruh ya ke secara mentalnya ke Medina. Ya bahwa Medina tahu, wah dukungan dari teman-teman di Indonesia sangat kuat ke Medina Ya nanti saya salamkan ya teman-teman ya <laughs> Medina ya. Ya, um, Benteng ke F5 ya, mungkin maksudnya benteng ke C5 ya Ini memang salah satu ide yang tadi sudah kita jalankan juga Tapi masalahnya di sini Elina yang jalan ya teman-teman ya belum waktunya Medina, jadi mohon bersabar. Medina baru aja jalan 6. Jadi giliran Elina dulu. Dan wow, ini sudah cukup lama. 20 menit, hampir 20 menit. Apakah akan sama yang seperti dilakukan oleh Divia sampai 30 menit? Sepertinya bisa. Sepertinya jadi... bisa Sepertinya melawan Medina ini cukup menakutkan juga ya bagi yang lain sampai lama juga mereka untuk uh, apa ya menemukan langkah apa yang terbaik yang akan mereka lakukan satu langkah pun sampai butuh 20 menit nih. bahkan belum jalan 20 menit oke okay. <laughs> Magnus tidak ikut ya. Magnus mungkin lagi memantau pastinya. Dia walaupun tidak ikut bertanding, um, sepengetahuan saya suka memantau partai-partai yang lagi berlangsung juga sih. Bang ya. Magnus lagi jadi penonton dulu. Soalnya kalau Magnus, teman-teman, uh, kalau Magnus... Uh, kalau dia pengen ikut kandidat sebetulnya gampang sekali karena ada aturan rating uh, dan sudah memenuhi persyaratan kalau Carlson tidak perlu mengikuti Grand Swiss sebetulnya tinggal pertanyaannya di Carlson apakah mau, mau apa tidak ya? mengikuti <laughs> mengikuti kandidat. Masih belum jalan juga Saya rasa Sudah menunggu setengah jam Bingung ya Mau jalan mana Medina lawan Magnus Wah itu akan seru sekali <laughs> Dan yeah. Magnus sudah pernah lawan Pemain Indonesia ya Kak Susanto Megaranto Iya yeah, di Olimpiade Iya yeah, di Olimpiade kemarin Nah, akan sangat seru ya kalau sampai ketemu pemain Indonesia lagi. Tapi dia nggak pernah menang lawan kita mas tenang aja. Oh tenang saja. <gay> belum pernah. Nah, mas, belum pernah menang lawan kita. Belum ada bukti ya belum ada bukti Magnus menang dengan kita tenang saja teman-teman. <gay> teman-teman ya, um, jangan lupa teman-teman bisa membaca rekapitulasi babak, tiap ya, babaknya untuk PIDA Grand Swiss Women's Grand Swiss isinya lengkap ya, dokumentasi dan juga ada beberapa partai yang dianalisa oleh Grandmaster, tim dari chess.com di beberapa rekapitulasi jadi teman-teman bisa langsung dicek di chess.com ya, uh, Kak Iren tidak ikut, jadi memang tidak ada pecatur Indonesia lain yang bertanding di sini selain Medina ya kita juga pengen ya ikut tapi memang gak bisa <laughs> <laughs> gak bisa soalnya memang iya. gak bisa harus ada uh, prestasi Enggak tertentu ya. ada ada kualifikasinya betul masih harus uh, ya melewati Beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku, iya. ya. ya, kita bayar mahal. Belum tentu nggak bisa ikut juga, meskipun sampai bayar. <laughs> iya, ini bukan masalah bagaimana, <laughs> tapi memang uh, sebuah achievement bisa mengikuti turnamen, salah satu turnamen bergensi aktor di dunia, ya. Jadi, memang Medina uh, bertanding di sini. Sekarang Medina berada di UK, di I Love Man. Itu karena prestasi dia yang luar biasa mencetak sejarah baru untuk catur Indonesia di World Cup lalu yang dilaksanakan di Azerbaijan. Ini sekitar dua bulan dua bulan lalu ya? Iya, dua bulan lalu. Dua bulan lalu, <tuh> ya. Dan Medina menciptakan sejarah ya, menciptakan sejarah uh, pemain Indonesia Ya, satu-satunya pemain Indonesia yang bisa menembus sampai 16 besar ya, luar biasa sekali by the way oh, setelah 20 menit lebih baru menjalankan gajah ke H3 ya, cukup point? unik juga ya langkah gajah H3 uh, mm -hmm. memberikan tekanan terhadap kuda di D7 dan juga ada benteng di situ, di C8 yang ikut tertekan. Tapi juga uh, memberikan kesempatan Medina untuk menguasai lajur diagonal B7. B7 ke H1-nya ya. Yeah. ya. Ada plus minusnya, pilihan dari Elina. Ya... Yeah, uh... Dan teman-teman by the way Kalaupun waktunya Elina nanti akan berkurang Semakin berkurang Menuju um, Krisis waktu ya Saya rasa Elina tidak akan gentar Karena apa? Karena dia sangat sering sekali bermain catur bulat Atau catur satu menit di .com. Jadinya juga dia uh, Saya rasa Sangat baik dalam Catur uh, kilat atau bulatnya Tentu saja akan berbeda Rasanya ya bermain di uh, Online dengan langsung Karena kalau misalkan di online mungkin bisa Pre-move Kalau misalkan Cara langsung uh, Tidak bisa melakukan pre-move Dan juga pressure-nya mungkin beda ya Main online biasa yeah. sama Turnamen bergengsi seperti ini ya, betul sekali. Dan ini udah sering juga terjadi pemain-pemain uh, catur yang mereka sangat cepat ketika latihan, sangat latihan, sangat cepat sekali jadi bermain blitz. Itu bisa main uh, satu menitan, dua menitan, tapi ketika di pertandingan, pertandingan resmi, uh, bahkan waktu lima menit, lima menit itu terasa cepat berbeda sekali waktu latihan, ya, ya karena tekanannya, tekanannya sangat berbeda. Ya, langkah-langkah yang biasanya dia bisa temukan dengan cepat, taktik-taktik yang kadang terlihat sangat sederhana bisa lepas, bisa lepas sampai dia tidak kelihatan. Bahkan satu langkah mau mati pun bisa gak terlihat, saking uh, nervousnya ketika bertanding. Mm -hmm. Karena mental juga berbicara di turnamen. Tapi kalau bertanding secara Ya, uh, ini ada beberapa tanggapan Mas Arvan untuk langkah gajah ke F3 mungkin bisa kita bahas. Di sini silakan Mas Arvan Oh, gajah ke kali F3. Ya, gajah kali F3, ya, seperti yang sudah dijelaskan, ya, sebelumnya. Kalau sepasang gajah itu sangat unggul di posisi terbuka, jadi pilihan gajah kali F3 uh, meragukan, ya, sebetulnya meragukan, meskipun, meskipun di sini uh, ada taktik, entah kuda E5 atau apapun itu, tapi penguasaan dari putih akan sangat bagus. Ya malah jadi bahaya. Meskipun pion tumpuk, ya pion tumpuk di F itu masih tidak ada masalah, ya pion tumpuk. Asalkan dia masih terhubung dengan pion di sampingnya, ya membentuk segitiga itu masih tidak tidak masalah ya teman-teman ya. Uh, pion segitiga itu Uh, ada istilah juga uh, dikenalnya bidak pulau ya kalau tidak salah itu itu tidak ter, tidak menjadi masalah yang besar ketika hmm. kita bermain bukan bukan suatu bidak lemah sebetulnya ya baik dan selain gajah makan F3 di sini juga hitam ada pilihan makan H6 benteng C5 Benteng c ya. Benteng, benteng c sepertinya paling, menarik ya. ya. Paling terlihat logis juga ya. Maksudnya ketimbang iya. makan hanam kan. Kalau sekilas as human kita kurang menyukai ya. Memakan terlebih dahulu. Tapi kalau benteng c ya terlihat lebih menarik dengan ancaman benteng ke H5. Dan juga melepaskan ini ya. Betul. Dari gajah di hati ya. bisa saja gajah h3 ini langkah dari elina langkah pancingan juga benar memancing medina untuk memakan kuda di f3 kuda di f3 ya, ya betul <laughs> karena karena juga main catur tuh ada permainan mental juga ya ketika kita ketika kita tidak memiliki uh, serangan atau buntu uh, kita Mau menyerang dari mana, kita tidak tahu. Mm -hmm. uh, ada saatnya kita melakukan pancingan juga, uh, terlihat seperti kita mengorbankan pion atau mengorbankan perwira, padahal kita sudah menyiapkan serangan balik. Itu salah satu uh, strategi juga, ya, yang dilakukan oleh banyak pecatur. Nah, tapi tentunya tidak boleh sembarangan karena ini catur klasik. Ya, catur klasik eh, kalau kita secara gegabah melakukan pancingan itu sangat berbahaya karena lawannya eh, bisa berpikir dengan sangat matang. ya untuk memastikan langkah kita itu eh, sekedar pancingan atau malah blunder ya kalau kalau hanya sekedar pancingan nggak masalah sebetulnya tapi yang jadi masalah kalau itu masuk kategori langkah uh, blunder ya, malah jadi bumerang. Benteng C5 kalau dijawab ke jam makan G6. Wah, dijalankan oh. oleh Medina. Keren-keren. Yeah. Iya. <laughs> Tapi ini uh, menurut saya yang paling uh, Apa ya Paling bagus lah uh, Dari ide Ide dari hitam dengan benteng C5 Entah makan gajah hanam dulu Baru benteng C5 Atau benteng C5 langsung uh, Ini yang paling uh, Memberi ruang Untuk hitam ya. ya Benteng Ada ide ke A5 Menteri juga ada ruang di situ untuk bisa ke A8, menambah serangan ya, menambah serangan di diagonal A8 H1. Iya. Sangat bagus langkah Medina. Udah setengah jam ternyata ya. Benar ya, udah eh, 20 menit ya. Iya. 20 menit nih, maaf. Pikir tadi <tik> <tik> setengah jam hampir ya belum ternyata kuda e 5 tuh hmm? oh, kuda e 5 mungkin maksudnya langkahnya putih ya kuda e 5 eh langkahnya hitam maaf oh tadi ya, ya maksudnya dia oh menarik juga sebenarnya ya mungkin ya. mungkin dia berharap seperti ini kan <laughs> tidak mungkin ya teman-teman ya <laughs> Jadi um, di sini makan E5 dulu. Ya, mungkin, mungkin maksudnya dengan benteng ke C5, uh -huh. terus baru kuda E5 mungkin. Oh, Oke. Okay. Ya. ya tapi tapi masih waktu waktunya putih ya teman-teman ya. Oh mungkin bisa dilakukan oleh hitam kalau uh, putih jalan G4 nih misalnya. Kalau putih jalan G4. Karena karena hitam mau benteng ke A5 bisa mungkin dilakukan langkah kuda E5. Kuda E5 dimakan? Dimakan makan pakai benteng. Ya. Jadi ya. membuka ini ya, membuka diagonal gajah yang B7 dan benteng juga sangat aktif di E5. Mm -hmm. ada ide B5 juga. Ya, sangat sangat banyak sekali. Ya, ini bisa menjadi ide-ide dari Medina nih teman-teman. Ya, dan di sini juga ada langkah putih yaitu gereja makan G7 di mana jika dimakan menteri ke D4 jadi tidaknya menghindari ancaman hitam dari H dan untuk D4 langsung ngepin lagi. Ini bisa jadi salah satu pilihan dari Elina dan uniknya di sini Stockfish mengatakan bahwa gajah makan G7 adalah salah satu-satunya langkah yang oh. ya, rekomendasi pertama karena rekomendasi kedua dan ketiga itu jadi lebih bagus. Jomplang ya. Kalau misalkan di sini kuda D5 Iya, seperti Mas Ervan bilang tadi ada ide B5, ada makan Hanam 6 terlebih dahulu, atau bahkan makan ke D5. Tetap H7-nya masih aman, karena suatu saat pun kalau dibutuhkan masih ada kuda ke F8 ataupun kuda ke F6. Dan jika kuda ke G5, maka ya ada B5 lagi-lagi. Dan juga makan makan h terlihat lebih bahaya, tapi itu bisa hmm. dijalankan. Kalau saya masih lebih mending B5 atau menteri C7 masih lebih uh, lebih terlihat aman ya ketimbang kalau makan hanam lebih beresiko terlihat jelas iya. ya sebetulnya nggak nggak uh, usah terlalu takut ya dengan kuda G5 karena sejauh ini penjagaan dari hitam uh, masih sangat kuat ya masih Solid pertahanan dari hitam Justru, justru hitam harus memanfaatkan kelengahan di sisi yang lain. Uh, karena biasanya kalau uh, kita uh, tertekan di sayap raja, uh, sebaliknya di sayap menteri biasanya lawannya memiliki kelemahan. Dan ini bisa jadi salah satu contoh uh, sayap raja lawannya terlihat mendominasi, tapi hitam nantinya bisa ya bisa melakukan serangan balik di sayap menterinya dengan B5 tentunya Ya, ya Medina bisa mengaktifkan menterinya ke C7. Saya rasa karena kalau ke A8 sudah tidak ada lagi gajah di G2 jadi agak berkurang fungsinya ya kalau dari petak A8. Dan Ya, jika ke C7 juga suatu saat ada makanan di lajur C-nya oleh perwira hitam. Ya, Menteri C7 uh, mungkin bisa juga B5 ya. Nanti ya. Makan. Nasi tekanan uh, pion di C4, iya, dan dia tidak bisa makan ya, Mas. Ya, karena ada banyak makan c 3 nanti dulu. ya, ide dari uh, menteri ke C7 ini, ya, har <laughs> fokus, pokoknya Medina harus fokus ini. Mm -hmm. <laughs> tiap langkah pilihan pilihan tiap langkahnya sangat eh, menentukan posisi Medina. Oh, ya memegang buah hitam itu perlu konsentrasi lebih ya karena ketinggalan langkah dari awal tidak boleh membuang banyak tempo karena akan semakin berbahaya serangan dari putih dan yang dilakukan oleh Medina sekarang uh, ini sudah sesuai ya dengan konsep pembukaan semua perwira Medina paling tidak sudah keluar ya tinggal tinggal menteri sebetulnya ya tinggal menteri yang belum uh, aktif dari Medina dari semua perwiranya hanya menteri yang belum bergerak Medina Tapi secara konsep di pembukaan ini sudah benar yang dilakukan oleh Medina. Udah D5 Udah D5 Uh Kuda D5, berarti mengorbankan satu pion. Bisa, Bisa gak dimakan? Makan, makan, terus benteng, makan, benteng kali D5. Apakah ada taktik? Oh, sebentar. Oh, ada taktik. Ada taktik gajah, makan gajah kali D7, menteri D4 garpu ya. Iya, betul. Ya, harus berhati-hati. Apakah ya. gajah D5 apakah kuda D5 dimakan dengan gajah? Jadinya tidak ada taktik garpu. Mm -hmm. Ya, uh, cukup ya seperti itu untuk unggul hitam. Yep. Ini lawannya sedang berpikir, teman-teman. Ini catur kasih. <laughs> um, jadi ya, pastinya semua pemain yang di sini juga sudah mendengar nama Medina ya setelah kemarin di World Cup. Mengalahkan salah satu favorit juga ada uh, the cara kadem ya dari pecatur Iran yang sekarang membawa nama berpindah ya pindah ke Spanyol ya dan hampir Medina hampir mengalahkan finalisnya Salimova ya, ya yang Salimova. sampai final uh, runner upnya Medina beberapa kali partainya unggul Betul. ya hampir saja Medina uh, mengalahkan runner up-nya. Ya, yeah. dan Ali um, Alimova sudah mendapatkan tiket ya ke iya. Yeah. kandidat, turnamen kandidat tahun depan. Ya, yeah. dan Medina uh, tumbangnya malah di 16 besar itu bareng dengan nama-nama besar seperti Jung Jun Juara dunianya. Juara dunianya. Juara dunianya <laughs> saja bisa tumbang ya karena memang iya. Yeah permainan catur Iya bisa saja siapapun bisa menang ya teman-temannya Wah ini tepat sudah satu uh, setengah jam 30 menit selisihnya semakin jauh baru 14 langkah Dan... Wah luar biasa ini menjadi tabungan Medina nih Mas Arfan ya di Permainan ini Lagi-lagi ya Lagi-lagi Medina unggul Dengan kontrol waktu Yang sangat jauh 30 menit, 30 menit Itu uh, banyak ya iya. <laughs> Sangat banyak sekali uh, Tentunya uh, Kurang efektif Sebetulnya kalau di pembukaan uh, Ketinggalan terlalu jauh dengan lawannya tapi ya mau bagi, gimana lagi kadang kalau kita tidak yakin dengan apa yang kita mainkan uh, pastinya kita akan mengecek sampai berkali-kali sampai berkali-kali uh, pembukaan yang dipilih benar aku tahu nggak jadi masih wajar ya teman-temannya masih wajar uh, dengan 14 langkah eh, separuh waktu sudah hilang ini. Tapi sangat berbahaya ya sebetulnya ya. Separuh waktu, jadi kan waktunya satu jam 30 menit. Sekarang sudah di bawah 45 menit. ya. Tapi langkahnya masih belum sampai separuhnya. Mm -hmm. Ya, empat puluh langkah tambahan waktu, tapi di sini masih 14 langkah. Ya, jadi masih, masih Jauh nih. <laughs> ya, eh, bisa, teman -teman. bisa saja gugup. Ya, gugup hmm. lawannya bisa jadi nggak ada yang mungkin kan? Agak gentar dia melihat nama pemain pemain Indo, pemain Indonesia melihat bendera merah putih wah ngeri nih katanya <tuk> ya ngeri ngeri sedap pemain Indonesia takut kena kombinasi ya teman-teman chess.com chess Indonesia jangan lupa bermain di chess.com dan wow 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 oh. wow wow saya baru mau ngomong tadi ada apa nih Huh? Wow. Maka dimakan saja. Kalau dimakan, makan pakai pion, apakah bisa kuda ke E5? Atau bahkan kuda ke H5 aja kita. Oh. Enggak, kuda H5. Iya, kuda H5. Jadi harus ini ya, harus terjadi pertukaran ya? ya? Harus terjadi pertukaran gajahnya? Uh -huh. Karena dengan, dengan G4 akhirnya serangan gajah di H3 jadi sia-sia uh, ya tadi dilakukan oleh Putih. Wah ini bisa dimanfaatkan oleh Medina. Man, man. Langkah kurang efektif yang dilakukan Oh hanya kuda E5 Ternyata bener mas Arfan Ya kalau gajah G2 Tahu oh, nggak gajah G2 apa jalannya Wah ini sebentar G5 Ayo wow. Medina Ayo Medina Ini bisa selesai cepet nih Karena gajah makan G5 ada taktik ya kuda oh, Gila Benernya iya, iya, iya dan kalau dimakan dengan menteri malah lebih parah ya. Iya, karena karena kuda E5 memberi tekanan ke F3 dan menteri tidak bisa menjaga ya, tidak bisa menteri G3 karena gajah di H6-nya masih terancam. Iya, dan kalau misalkan di sini gajah makan G7 ada kuda makan F3. Sepertinya tidak terlihat oh. oleh eh um, Elina g G5-nya G5 G5 ada taktik jadi tidak bisa dimakan dengan menteri karena hmm. ada ada di discover check ya. Ya, ketika dia ke sini kalau dimakan. Oh. Ada Oh, makan dulu tadi. Kudanya jadi menguasai ya. Kudanya tadi... jadi menguasai Hi. di F4. Tapi saya pikir tadi langsung F4, ternyata masih ada ini ya. masih berbahaya. Jadi tinggal dimakan saja, tapi secara posisi jadi bagus karena gajah putih jadi tertutup. Gajahnya jadi jelek. Dan ruang hitam jadi dikuasai. Mm -hmm. Jadi uh, untuk menentukan uh, posisi kita terjaga atau tidak, kita harus melihat peta hitam putihnya, hitam putihnya. Dan di sini uh, peta hitam sama sekali tidak ada yang jaga. Berarti uh, posisi uh, kurang baik. Ya kurang baik jadinya. Ayo met makan kudanya. Waduh. Ya. <laughs> Tinggal, Gak usah buru-buru, Medina. Gak usah buru-buru. Ya, ya, Pikirkan matang-matang apa langkahnya. Nah, uh, ini kesempatan. Ada dua strategi. Ya, ini kesempatan ya. Mas Ervan, selain makan f Ya, ada dua strategi sebenarnya di sini selain makan F3 dan memanfaatkan petak-petak gelapnya tadi ya. Ada ya. juga makan handam kemudian D5. Uh, fokus uh, ini ya, Cukup fokus dengan serangan dobrakan di sayap menteri, yep. dan tetap menjaga gajah di b7 menguasai diagonalnya. Ya bahkan g5 pun tidak berbahaya, kuda ke g5 juga eh, ancaman h7 tidak berbahaya, malah ini bisa jadi nanti menterinya yang offside nih, menteri putihnya di wow. a 6 Wah, terlihat menyerang Medina, tapi bisa. ya, apakah Medina akan on fire kembali dengan memegang buah hitam? Ya. Wah ini Luar biasa. suatu pertanda nih Mas Arvan <laughs> angin segar buat kita semua pendukung Medina juga di sini teman-teman. Medina langsung dapat peluang nih setelah satu langkah yang kurang akurat yang dijalankan oleh Elena dan Yellen, setiap langkah ya, setiap langkah sangat berharga. Jadi, kesalahan-kesalahan kecil uh, meskipun itu hanya terjadi sekali, uh -huh. tapi bisa berakibat fatal. Ya, kita bisa lihat kemarin, ya, kita bisa lihat kemarin posisi Divya melawan Medina dari... Uh, <tuh>. Langkah awal itu terlihat sangat berimbang sekali, sangat berimbang uh, sehingga kita sempat uh, memprediksi akan draw ya posisinya. Ternyata terselip hanya satu langkah, dan akhirnya sampai akhir posisinya tetap tertekan, dan ini bisa saja terjadi kembali, Ya Medina sedang mendapatkan kepercayaan dirinya memegang buah hitam Sudah. setelah kemarin mendapatkan kemenangan pertamanya ya iya. <laughs> Apakah ini akan menjadi kemenangan beruntun Wah mantap ini kalau sampai menang beruntun pegang buah hitam dengan lawan yang selalu uh, berada di atasnya secara rating Wah, benar teman-teman. Gaspol Medina. <laughs> Lawannya dari Armenia ya teman-teman. Ini salah satu uh, pecatur terbaiknya ya, pecatur terbaik putri dari Armenia. Uh, kalau kalau teman-teman tahu Arme Armenia itu sempat dihuni oleh Levon ya kalau tidak salah ya Hachelsea Armenia itu Levon jadi nama-nama besar di Armenia juga banyak akan sangat luar biasa bagi Medina kalau sampai bisa mengalahkan jagoan ya jagoan uh, catur putri bahkan rating tertingginya ini. Harap-harap <laughs> cemas ini kita. <laughs> Mudah-mudahan Apapun langkah yang dipilih Medina uh, itu tetap uh, suatu keunggulan, ya. Meskipun bukan langkah terbaik, bukan langkah uh, pilihan pertama, tapi paling tidak langkah yang dipilih Medina adalah langkah yang tetap memiliki keunggulan, ya, sehingga tetap uh, terjaga ya, peluangnya. Ya, um, tadi sempat membahas Levonaronian ya. Jadi Levonaronian selain Levonaronian ada juga Sargisian ya. Kalau oh, tidak ya, salah. Sargisian, betul. Wah, sudah dimakan. Wah. Yang makan berdiga. Ayo, Kawan teman. Medina. Jangan Udah. ragukan, L5. jangan kalian ragukan kemampuan Medina ya. <laughs> Ini Medina kita... adalah Medina adalah salah satu uh, tombak kekuatan dari Indonesia ya. <laughs> Tadinya kita mau uh, rehat sebentar tapi nanggung nih ya, sudah. <laughs> nah, <laughs> Tinggal satu langkah lagi ya Medina. Nanti mungkin setelah itu baru ya. <laughs> Kalau giliran langkahnya Elina akan lebih lama nanti mungkin ini. Ayo iya. Medina, kuda udah masuk L lima. Yes. Ayo, mumpung mumpung dapat momentumnya. Mumpung dapat momentumnya, Medina manfaatkan langkah-langkah yang kurang akurat ini ya, langkah yang kurang akurat dari hitam. Di sini ada pilihan langkah kuda E5 seperti yang kita sudah bahas tadi. Dan kalau Raja G2, apakah ada Menteri A8? Iya betul sekali. Iya betul sekali ya, ada Menteri A8, F3-nya tidak bisa terjaga dan kalau dijaga dengan Menteri Gajah tertinggal. Dan kalau dijaga dengan kuda, saya rasa Wah. hanya... Bahkan Tinggal bisa dimakan M4. saja ya. Tinggal dimakan makanya, saja. Makannya yang wow, F3. Ada taktik M4. lagi. Luar biasa. <laughs> ya Kuda makan empat juga boleh ya, teman-teman. ya. Tetap iya, menang iya. juga. Apapun akan unggul bagi Medina. Ayo Medina. Kuda Yuk, kuda E5, Medina. Yuk, gas. Gas, gas, Kuda E5. Kan. Kuda ke E5. <laughs> Ancam pion skakster. Wah. Yes, sudah dijalankan kuda kali masa bentar lagi teman-teman. Wah, saya rasa abis ini bakalan lama kita nunggunya ya, karena tidak akan langsung cepat dijalankan oleh Elina dan Ye -Elian. Karena um, ya tidak mudah untuk defend tadi. Gajah ke G7 langsung kuda F3 skakster. Dijaga dengan gajah ada buangan pion G5. Ya walaupun Buangan pion g5 ini harus dikalkulasi lagi oleh Medina pastinya. Dan dengan berpikirnya Elina di sini, Medina bisa memanfaatkan waktu pikir lawannya untuk berpikir juga. Dan itu yang dilakukan Medina di game-game berikutnya. Eh sebelumnya ya Mas Ervan ya. Iya. Iya, betul sekali. Medina kemarin Uh, melawan Divya ketika Divya berpikir sangat lama, Medina juga ternyata sudah mempersiap, mempersiapkan ya langkah selanjutnya. Jadi, kita bisa lihat kemarin, uh, Divya jalan, Medina langsung jalan. Divya ya. jalan, Medina langsung jalan. Ya. Jadi, dia sudah <laughs> mengkalkulasinya. <laughs> <laughs> Wah, mudah-mudahan ini. Uh, jadi angin segar ya buat kita ya, ini akan menjadi sebuah um, prestasi <tuh> ya. kemenangan ini ya memainkan buah hitam melawan salah satu pecatur top wanita di dunia yang sudah menyandang gelar tertinggi grandmaster pernah menjadi juara Eropa kemudian juga nomor satu di Armenia sering jadi juara nasionalnya di sana pastinya dan sudah mengikuti olimpiade dari tahun berapa Mas Servan? Tahun, Erina? waduh saya sampai lupa. 92 ya? 92 ya. Benar nggak? Iya, sudah 8. Kalau tidak salah sudah 12 kali mengikuti olimpiade. Wow. Wah, bayangkan 12 kali ikut olimpiade sedangkan olimpiade dilakukan 2 tahun se sekali ya, Komon ya. Berarti 24 tahun. <laughs> Ini benar-benar pecatur yang sangat berpengalaman yang uh, dihadapi oleh Medina. Ya, tadi G5 ya, Komon ya? G5 betul sekali. G5 di sini tak tapi... G5, gajah G2, satu, G5. Jadi satu -satu kalau dimakan apa -apa oleh kemenangan. gajah uh -huh. Iya, kalau dimakan oleh gajah akan ada kuda G6 dan Gajah G5 akan dimakan oleh benteng yang di C5. Dan lebih parahnya lagi ya, kalau sampai G5 dimakan oleh menteri akan ada langkah skak menteri. Wow, kuda kali F3. Wah. Wow. Ya, walaupun terlihat sekilas Ayah menteri sangat. makan G5 mengancam skakmat ya teman-teman ya, tapi bukan kuda G6 melainkan kuda ke F3. Wow, dijaga. Wow, Gaya, Medina dan cepat sekali yang dilakukan ya. oleh Medina. Nah, bentar lagi nih, teman-teman akan menang. Wow. Perwira kayaknya, kalau enggak ya unggul posisi ya Mas Herman ya, salah satu base nya putih Gila, yang bisa dicoba. Medina, benar teman-teman Medina. Medina apotik tutup, Gak ada obat. Ayo Medina. <laughs> ya salah satu best uh, satu satunya best defense mungkin supaya tidak kalah perwira ya menteri ke H3 diikuti kuda G6 dan petak F4 petak H4 akan sangat kuat sekali untuk perwira Medina dan menterinya akan sedikit Wah. offside ya di sana ya luar biasa luar biasa langkah Medina <laughs> Medina sedang on fire On fire, tuh. udah mulai panas lagi nih Medina nih. Panas Medina. Yeah. Setelah mendapatkan kemenangan pertama memegang buah hitam <kuh> kali ini, lagi-lagi Medina melakukan akurasi langkah yang sangat luar biasa. Huh. <tuh> Oke. Okay. Ya, bersiap teman-teman, bersiap teman-teman. Doakan yang terbaik ke Medina agar Medina tetap stabil ya langkahnya. Menemukan langkah-langkah terbaiknya. Meminimalisir kesalahan sampai akhir. Ya, sehingga uh, bisa uh, 100% menjadikan ini merealisasikannya menjadi sebuah kemenangan. Wah. <tuk> <tuk> gila, 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 gila. Keren, keren. Tanggal Medina <tuk> tadi, sabar ya Mas. Emotenya Mas, ya dari D6, udah D7, oh, benteng iya. E8, benteng C8, benteng C5. Iya, ternyata Medina menunggu waktu yang tepat ya, menunggu Momen yang pas untuk melakukan serangan balik akhirnya datang. Kesempatan langkah yang kurang akurat dilakukan oleh Elina dengan G4, dan hanya satu langkah itu ya, langkah tidak akuratnya, dan ternyata langsung bisa dihukum oleh Medina. Langkah kunci tadi, gajah kali F3 diikuti. G5 ini kawan luar biasa langkah G5 dan Medina melangkahkannya dengan sangat cepat berarti Medina sudah benar-benar matang pilihan langkahnya kalau masih ragu-ragu biasanya lama langkahnya tapi uh, kita bisa lihat tadi Medina sangat cepat, cepat. sekali Iya Bagi kalkulasi <laughs> seperti Hmm. Oke, iya kita semua senang sekali teman-teman bila, bila melihat uh, posisi seperti ini ada ya di papan ya karena <tuh>. dengan keunggulan yang uh, bahkan engine sendiri pun sudah menilai ini plus hampir hampir minus dua hampir minus dua ya, di sini. Ya karena sangat sulit sekali ya mendapatkan keunggulan dengan buah hitam. Ya. makanya saya seneng sekali dua hari dua hari mudah-mudahan dua hari ini dibikin seneng nah. terus ya <laughs> ya dan juga um, memang dari tadi langkah langkah ini langkah yang sabar hmm, gitu ya ketika ada kesalahan sedikit langsung dimanfaatkan dengan baik ya Hmm. <laughs> Ini berasa kayak mau selebrasi tapi belum selesai ya. Yeah. <laughs> jangan <laughs> jangan celebrate through, too early ya. Yeah. Jangan terlalu cepat. Yeah. Apapun bisa terjadi. Iya, yeah. apapun bisa terjadi ya. Yeah. bahkan keunggulan yang sangat tinggi pun uh, bisa bisa terjadi posisinya berbalik meskipun itu itu dicatur klasik. Ya, masih berbahaya. Makanya harus fokus sampai akhir. Ya, jangan sampai nanti menyesal ya, menyesal aduh sayang sekali tadi aku blunder di sini gara-gara langkah terlalu cepat. Ya hati-hati, pikirkan mata-mata, apalagi waktunya masih sangat banyak. Siap. Yep. masih banyak. Tidak banget. perlu terlalu buru-buru. Wah, ya, pastinya ini... ini akan sangat lama ya lawan Medina. Ya, posisi hikaru masih masih seimbang ya yep. masih seimbang yep. uh, tapi terlihat uh, posisi fi uh, lebih secara penguasaan perwiranya uh, lebih menguasai mm -hmm. uh, terutama gajah f4nya sangat hidup sekali punya fidit tapi ini hikaru ya hikaru kita bisa lihat taktik-taktiknya oh, sangat luar biasa pemain paling nyentrik ini ekspresif <laughs> dan banyak sekali teman-teman uh, idola dari teman-teman uh, eh, Indonesia ya dan ya eh uh, langkahnya masih belum sampai separuhnya ya teman ya masih 17 <laughs> masih baru 17 masih baru ya, ini sudah tidak langkah. terasa ya teman-teman yep. uh, tidak terasa ini sudah hampir uh, mau dua jam ya pertarungan pertarungan yang sangat ketat yang dilakukan oleh Medina dan sekarang Medina sedang uh, berada dalam posisi yang unggul jangan sampai jangan sampai ini lepas keunggulannya meskipun meskipun bah, bermain dengan waktu yang sangat banyak, kita meluangkan waktu memikirkan langkah sampai tiga jam, empat jam, tentunya punya kepuasan sendiri kalau sampai uh, menang. Betul sekali teman-teman. Ini Medina sedang berada di atas angin nih. Tapi hati-hati berada di atas angin berarti eh, tiupannya juga sangat kencang. Ya hati-hati terjatuh juga. Tetap harus fokus. sudah tersisa 33 menit teman-teman dengan baru menjalankan 17 langkah jadi saya rasa Elina di sini akan menghabiskan waktunya yang lebih ya mungkin bisa sampai 20 menit nanti atau bahkan 20 ya minim-minim sampai ke menit 25 ini Iya, karena ya. Uh, sulit sekali, ya, menemukan langkah terbaik dari putih. Ya, pastinya akan sangat lama sekali. Ini, Elina, dimakan dengan menteri, nggak bisa. Iya, dimakan hmm. dengan gajah tadi, sudah ada analisanya, kuda genau. Ya, mungkin ini teman-teman yang sempat ketinggalan tadi, ya. Dan kalau menteri H3 tadi. Uh, tinggal kuda ke Tinggal kuda ke G6 saja Dan kalau gajah kali G7 uh, Harus makan dulu ya teman-teman ya Harus makan dulu raja kali G7 Jangan sampai memberi ruang menterinya ke H6 Ya sangat aman sekali Kita bisa lihat posisinya Ya kuda Sangat bagus uh, Ketika dia memiliki tempat di posisi-posisi sentralnya dan di sini kita bisa lihat posisinya penguasaan yang bagus adalah bisa menguasai petak hitam dan putih ya dan di sini petak hitamnya bolong posisinya Itulah kenapa keunggulan berada di hitam ya karena ada petak yang bisa leluasa ditempati Apalagi kuda ya, kuda kalau sampai leluasa uh, menempati daerah lawan itu sangat berbahaya. Karena pergerakan kuda itu sangat gak terduga. Dan uh, di sini misal kuda ke E4 blunder ya, kuda F4 langsung ancam menteri, menterinya nggak bisa ke H, dan kalau ke G3 satu-satunya jalan ada skakster, jadi kudanya putih pun, di C3 harus waspada penjagaan petak E2-nya. Iya. Langsung kena taktik ya kalau kuda E4 ya. Iya, betul sekali. <laughs> jadi banyak sekali yang harus dipikirkan oleh Elina di sini. Oleh karena itu masih belum jalan juga. Walaupun semakin berkurang waktunya dan sudah 30 menit. Jadi selisihnya 37 menit persisnya untuk keunggulan Medina dan ini menjadi tabungan yang sangat menjanjikan karena waktu yang cukup jauh dan juga posisinya kita bisa bilang sangat nyaman untuk hitam atau untuk Medina di sini. Oke, ya hari ini sudah terlihat ya ada peluang yang cukup tinggi tapi sekali lagi kita belum bisa mengatakan putih ataupun hitam menang kalau belum selesai karena masih bisa berubah anytime kapan saja untuk partainya ya harus tetap waspada sampai akhir jangan sampai hilang fokus ya baik mungkin sambil kita menunggu Elina teman-teman kita -teman akan rehat sejenak tapi teman-teman tetap bisa menyaksikan partainya karena kita tetap akan menampilkan di layar dan kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini aja. Ya, halo teman-teman Chess Kami Indonesia dan kembali lagi kita di sini. Tadi terakhir kita melihat G5 dan Menteri H3 only move dijalankan oleh Elina. Udah ke G6 jelas. Makan G7, makan. Jajah 1 H5 langsung dibuka oleh e, Medina. Apabila di sini dimakan, bukan e, bukan saja hanya kuda F4, melainkan ada benteng ke H8, mengancam H5 dan ngepin. Jadi di sini setelah Halima tadi Elina menjalankan gajah ke d3 dan semakin meningkat keunggulan Medina karena Medina oh. punya langkah Loh ya Eh? Eh? Ber berarti setelah kuda ke oh, f4 ada, otomatis ada harus menteri f1 ya? f1 ya? Ya saya kaget. Oh. Iya. <laughs> iya. Ya. Jadi ya. harus menteri ke F1. Ya, dan eh hmm. uh, bagi Game 4-nya apakah bisa diambil? Hmm, Maybe. Oh, ini Belum sepertinya lagi... bisa diambil. Belum lagi bentengnya dari H8. Wah. Iya, ada benteng ke H8. <laughs> ini Ini luar biasa ya. Luar biasa hmm. apa yang dilakukan oleh Medina uh, setelah setelah tadi kita lihat uh, sampai langkah keberapa ada langkah G5 terus kuda G6 dan lagi-lagi langkah menyerang yang sangat luar biasa dari Medina langkah A5 wow <laughs> A5 jadi membuka lajur benteng di E8 ya yang tertidur ini kalau di E tidak bisa tidak bisa ada serangan akhirnya memanuver bentengnya ke H8 Sangat luar biasa pilihan dari Medina. Oh. Ini bisa jadi kunci kemenangan, ya. Ini bisa yeah. jadi kunci kemenangan untuk Medina. Sekarang, uh, uh, pilihan langkah yang juga kurang akurat nih dari lawannya, gajah D3. Mm. Padahal tadi saya berpikirnya, lawannya kuda E2, ya. Kuda E2 itu paling terlihat untuk menjaga kuda ke... F4 kuda ke F4 dijaga dengan kuda E2, tapi ternyata lawannya punya pertimbangan lain. Akhirnya, gajah D3 yang dipilih dan kuda uh. F4 ya, dilakukan oleh Medina. Tidak ada pilihan lain, oleh putih harus ya. Pokoknya harus, menterinya ke F1 tidak bisa ke G3 karena bisa ketrap menterinya. Menteri yeah. ke F1, dan sekarang, wah ini saatnya Medina mau mengambil pion di g 4 atau uh, tetap memberikan tekanan sepertinya makan aman ya, ya dan, harusnya aman makan ke g 4 tuh, bisa dimakan juga. tapi kita lihat bisa dimakan. apakah Medina memiliki langkah yang lebih berlian lagi kita patut kita tunggu ya. Ya, dan langsung dimakan oleh Medina ya langsung dimakan mm -hmm. Apakah menteri ke FC8 kalau menteri ke J8 gajah F5 wow. bisa kan? cukup beresiko juga ya bisa dimakan juga benteng kali F5 meskipun kalah kualitas tapi posisinya sangat bagus Medina ya Apakah tinggal makan aja Waduh banyak sekali pilihannya nextnya ada Benteng ke 8 ya uh, by the way teman-teman singkat saja ini ada yang menarik tadi di partai-partai uh, kategori terbuka hanya dengan 14 langkah uh. Uh, Sandro Mareco Grandmaster dari Argentina ya wow. melawan Jeffrey Siong dari US Amerika makan f 3 A6 E3 Udah F6, ini sekilas saja buat teman-teman. Gajah makan C4, E6, Rokade, C5, B3, Udah BD7, masih normal semuanya. Gajah B2, Gajah E7, Gajah E2, Rokade, Udah BD2, B6, Udah E5, Gajah B7, normal. Gajah F3, Menteri C7, masih normal. Benteng C1, makan, Gajah kali B7, dan taktik sederhana. Kuda g4 mengancam mat, apabila H3 ada skakmat, apabila G3 menut memang menutup diagonal ini, tapi ada menteri makan B7 dan satu perwira. Wah, dan ini masih bisa terjadi ya, Mas? Ya, uh, cukup agak... mencengangkan ya. Iya, yang dimana seharusnya di sini bisa saja dimakan E5-nya terlebih dahulu, tapi apakah salah pegang apa gimana kita masih belum tahu tapi ini terjadi dan setelah kuda e game 4 grandmaster sandro menyerah di sini dan hanya dalam 14 langkah grandmaster muda jeffrey yang memenangkan game ini ya itu saja dan ya kita kembali ke medina silahkan mas ervan ya dan sudah diambil oleh medina ya satu pion tentunya dengan posisi medina kudanya yang menekan dan <tuh> melihat uh, kondisi pion yang bisa dimakan, akhirnya Medina memilih langkah yang aman ya untuk mengambil satu pion. Dan lagi-lagi, uh, Elina mencoba meliarkan posisi dengan kuda ke d5, memberikan kembali, memberikan kembali, dan uh, waduh. <laughs> unik juga ini, unik juga. Kalau Medina tetap ingin memperkuat serangan dengan dua kudanya, otomatis d5 ini dimakan dengan benteng ya. Dimakan dengan benteng, dua kudanya tetap bisa aktif di f4 dan f4 dan g4, nantinya ditambah dengan benteng h8. Wow. Sangat luar biasa posisi dari Medina. Bisa benteng halapan dulu, iya. Bisa halaman <laughs> dulu, bahkan bisa enam dulu. Iya, banyak masih... sekali, banyak sekali langkah menang yang bisa dipilih oleh Medina. Apakah oh, yang kemenangan di sini? Wow, oh, menteri h4, oh, Ya, menteri h4 baru benteng, ya? ya, baru benteng ke G5. Oh, Oke, okay. iya, banyak sekali pilihannya. Ya. Ya, sepertinya enam 6 cukup ya mm -hmm. untuk Medina. Enam cukup, meskipun langkah benteng G 5 juga menarik untuk dipilih, mm -hmm. eh, tapi eh, ada risiko di situ karena risikonya adalah eh, kalah kualitas, kualitas ya, ya kalah kualitas. Tapi serangan Medina sangat kuat nah tapi enam dengan langkah enam Medina tetap memiliki keunggulan ya tetap memiliki keunggulan pion terus posisi perwiranya juga yang lebih menyerah mm -hmm. ya terlihat lebih aman ya pilihan enam 6 ya. kalau kak Chelsea lebih pilih Benteng L makan dari lebih resiko. Eh kalau saya mengorbankan kualitas ya korban kualitas kayaknya ya. Kudanya sangat wow. berbahaya sekali. tajam Wah, kalau Kak Chelsea kalau bermain blitz wah sudah pasti benteng kali D5. <laughs> ya, dengan permainan liarnya. Baru tinggal benteng ke H8. Padahal iya. nggak bisa dijaga juga kan pion uh, H2-nya itu. Iya Maju ke hati H3 pun bisa dimakan gitu. Jadi ya benteng makan D5 uh, logis sangat terlihat jelas juga ya teman-teman. Ya, uh, ini ada yang bertanya tadi di live chat uh, Chess24 Indonesia. Ada usaha ini Ahmad, penambahan Elo-nya itu setelah turnamennya selesai, teman-teman. Untuk resminya jadi nanti dikalkulasi pada akhir turnamen, akhir bab, uh, setelah babak terakhir selesai, bagaimana performancenya naikkah ratingnya atau turun? Dan kalau kita lihat dari evolution bar di atas, Paisali sepertinya akan memenangkan partainya kembali itu juga sangat oh. tinggi, <laughs> bisa Ini menjadi salah satu saudari. calon juara ya. <laughs> Ini saudari dari Anda iya yeah. ya dan uh, termasuk untuk sementara klasemennya memimpin ya facely meskipun poin sama tiga orang tapi Faisli uh, paling atas dengan keunggulan tiebreak tentunya dengan uh, kemenangan ini yang sudah kemungkinan di depan mata ini Faceli berpeluang sangat besar hmm. untuk memenangkan Grand Swiss ini. Ya. Medina masih mengkalkulasi. Ya tinggal 17 menit ya dari Elina di sini teman-teman sudah 24 langkah jadi masih banyak sekali 16 langkah lagi 16 langkah ya <laughs> 16 langkah aduh 16 langkah itu banyak ya apalagi uh, kalau pilihan langkahnya sangat sulit ya kita bisa lihat tadi Elina sempat satu langkah itu 20 menit ya Betul sekali, 20 menit lebih. Iya. 20 menit lebih tadi uh, Elina untuk menemukan uh, langkahnya. Dan sekarang 17 menit untuk 16 langkah. Tentu sangat beresiko besar ya. Beresiko besar untuk Elina ya, bisa banyak melakukan kesalahan. Seperti yang dilakukan Divya kemarin, Uh, kesalahan uh, banyak terjadi karena tekanan waktu. Ya, yeah, dan untuk 17 menit lebih ini mungkin sekitar satu setengah menit kurang lebih per langkahnya kalau mau mencapai 40 langkah nantinya. Iya. Medina, sepertinya Medina masih eh uh, bergejolak dengan pikirannya mau mencari aman, <laughs> mau mencari aman dengan N6 atau mm -hmm. mengambil langkah benteng kali D5 yang sangat luar biasa ini pilihannya. Karena posisinya sudah sangat unggul Medina. Mm. Dan cukup tinggi ya evaluasinya, seperti seperti sudah unggul benteng aja Medina keunggulan evaluasinya. Hmm. Ya uh, dan ini harap bersabar teman-teman. Justru Medina bagus jika memanfaatkan waktunya dengan baik seperti ini, tidak terburu-buru. Ya, jangan sampai, uh, jangan sampai Medina salah melakukan analisa, ya, karena uh, berbeda dengan kita, ya. <laughs> Kalau kita salah analisa, ya udah tinggal balik lagi. Dengan balik lagi, tapi kalau Medina yang melakukan kesalahan analisanya, wah selesai. Ya, selesai akan uh, kalah, ya akan sangat uh, menyesakkan bagi Medina. Kalau sampai kalah di posisi unggul, tentunya teman-teman juga sering, ya sering berada dalam posisi unggul dan uh, bagaimana menyakitkannya dalam posisi unggul itu hingga akhirnya jadi kalah. Mungkin sambil menunggu kita jalankan lagi nih buat teman-teman yang baru bergabung. Jadi di sini hitam atau Medina punya beberapa pilihan, langkah yang aman e6 atau benteng h8 atau oh, tadi benteng makan d5. Nah, tapi Medina memilih ya, benteng h8 salah satu yang terbaik langsung menyerang di h. Apabila dimakan kudanya tinggal dimakan kembali dan jika di sini menteri ke g2. Maka bisa dijalankan benteng ke G5. Ya, dan kalau F3 tinggal dimakan aja ya H2-nya. Benteng kali H2. Jadi tidak ada pin lagi nih teman-teman. Iya. Wah, ini <gif> di depan mata ini teman-teman. Keunggulannya. Uh, mati. Ada benteng G2, menteri kali H3. Wow. Cantik sekali. <gif> Mudah-mudahan bisa terjadi. ya. Mungkin itu yang dikalkulasi oleh Medina. Salah satunya. Yang varian barusan. Dan langkah yang uh, cukup aman ya bagi Medina tidak perlu mengorbankan kualitas dan langsung melakukan serangan terhadap uh, raja lawan. ya uh, buat teman-teman yang belum tahu simultan catur itu apa bisa nanti dicari keywordnya di browser simultan catur chesscom atau catur simul chess simul chesscom nanti akan muncul terminologi yang menjelaskan ya jadi itu satu orang lawan banyak orang pada waktu yang bersamaan bahkan uh, yang top seperti Magnus Carlsen dia bisa simultan ambil blindfold Mata juga ya? blindfold ya. Iya. Dan teman-teman bisa lihat itu di YouTube uh, banyak, banyak sekali, sekali. itu Carlson dan tiga-tiganya Carlson menang. Sebetulnya Carlson bisa lebih ya, bisa iya. lebih dari tiga orang. Tapi itu dibutuhkan konsentrasi yang sangat luar biasa karena kita uh, simultan biasa saja butuh uh, konsentrasi, <laughs> apalagi dia harus Membayangkan ya, <laughs> dua kali, dua kali, dua kali kerja otaknya, karena biasanya kita cukup uh, menganalisa apa langkah uh, ke depannya, beberapa mm -hmm. langkah ke depan, tapi uh, dengan blindfold, kita harus mengimajinasikan dulu uh, posisi perwira kita ada di mana, posisi lawan ada di mana, baru baru bisa mulai mengkalkulasi. Ya, dua kali kerja otaknya jadi dua kali. Ini kita kalian main catur biasa aja satu papan aja udah pusing ya. <laughs> apalagi apalagi nggak perlu melihat papannya. Oke. Okay. Wah ini menarik juga Mas Ervan Bahkan Menteri Medina nggak gerak sama sekali ya Fakta menariknya ya Betul Ini kalau bisa menang Di, for, di for Menteri ya kali sekalinya jalan nanti udah tinggal yang Menteri Halapan, Menteri H3 tadi Iya Keren banget ya, Menteri, iya. menteri ya baru, baru ya? sadar ya, baru sadar ternyata Menterinya Medina tidak perlu pindah Tapi kedua bentengnya sudah bisa aktif ini kalau ya. bikin... karena salah satu hmm. alasan, salah satu alasan kenapa benteng itu, eh, menteri itu harus uh, aktif karena mm -hmm. dua bentengnya tunggu 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 tunggu, bentar udah h 2 sepertinya akan menyerah ini. Kalau iya. udah h 2 udah f 3 sudah selesai ini. Iya menterinya akan mati ya, maksudnya lagi 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 laga Wah. ini Gak mungkin nggak mungkin bisa dicegah lagi, Medina. Ayo. Medina makan aduannya. Itu langkah yang sangat mudah ya sebetulnya ya. Sudah Iyi, dijalankan oh Medina. Itu. Ayo menang, menang, menang. Lagi-lagi kemenangan yang sangat penting dengan memegang buah hitam, Medina. Seran. Dan berhasil, ini berhasil mengacak-acak ya, berhasil mengacak-acak pemain terbaik putri Armenia. Betul, Luar sama. biasa apa yang dilakukan oleh Medina. Juara uh. Eropa, <laughs> juara Eropa ya, juara Eropa dan mewakili Armenia di Olimpiade. Sudah banyak wow, <laughs> Medina sangat sabar apa yang dilakukan oleh Medina. Kata. Di pembukaan, Medina hmm. sangat uh, bermain uh, sabar sekali ya di pembukaan hmm. hingga akhirnya mendapatkan kesempatan. Medina berhasil mengeksekusi dengan sangat baik. Ya. ya? Ini tidak ada keraguan lagi kalau oh. saya lihat di sini hmm. tidak ada keraguan menterinya lagi bagi Medina. Ketrap. ketrap menterinya Betul ya. sekali. Terjebak. Betul sekali, teman-teman. Wah, hmm. ini masih menunggu aja nih menu. Yes, sudah oh, selesai. <tap> Wah, luar biasa. Kemenangan untuk Medina. Hmm. Gila, luar biasa Medina dua hari ini. <laughs> ya. Baik, jadi game ke-8 ini dimenangkan oleh pecatur andalan kita, International Master Medina Wardaulia, hanya dengan 25 langkah. Dan menterinya nggak pernah jalan ya, teman-teman ya. Ini kita coba rewind sedikit. Gila. <laughs> iya, luar biasa ya. Sangat sabar. Wah, wow. Medina bermain sangat sabar, ya padahal posisi tidak begitu menguntungkan di awal permainan. Benar-benar tidak pernah jalan. <laughs> sangat luar biasa Medina menang tanpa menggerakkan menterinya. Menteri. Menterinya hanya memantau gitu. Ya udah benteng kamu jalan, gajah kamu jalan, kuda kamu jalan. Menteri menjadi seperti bos di sini bukan raja bosnya tapi menteri di sini bosnya menteri seperti mandor menyuruh perwira yang lain untuk bekerja dan menteri terima beres ya terima beres menang selesai tinggal laporan menterinya Wah, luar sangat biasa. luar biasa ini lebih luar biasa lagi dari kemarin ini permainan Medina Wah. yang keren ya semoga uh, trend tren positif ini masih akan terus uh, dipertahankan oleh Medina sampai nanti babak ke-11, babak terakhir. Karena masih tersisa tiga babak lagi, babak 9 nanti malam kita akan menyaksikan uh, jam satu jam lebih awal ya teman-teman. Jangan lupa khusus nanti malam kita akan mulai jam setengah 9 karena ada festival di UK. Jadi untuk kategori wanitanya lebih cepat satu jam dan untuk kategori terbukanya lebih cepat 3 jam. Tapi kita akan mulai tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Nah, Mas Ervan, sebelum kita menutup siaran langsung kita ini, singkat saja Mas Ervan, ringkasannya <laughs> hari ini. Iya, luar biasa ya, luar biasa yang dilakukan oleh Medina. Di mm -hmm. awal permainan Medina uh, masih mencari ya, masih mencari, sangat sabar sekali tidak terburu-buru. Uh, yang penting mengembangkan perwiranya, hmm. ya. uh, benteng. Meskipun menteri belum keluar, tapi Medina berhasil uh, mengaktifkan benteng di tempat-tempat tertentu, dan luar biasanya lagi, Medina memperoleh uh, lajur benteng di H, luar biasa. Akhirnya, kesempatan uh, tidak disia-siakan oleh Medina langkah kunci ya langkah kunci G5 sangat luar biasa dan ditutup dengan kuda H2 melakukan trap terhadap menteri lawannya luar biasa Medina. ya e, baik teman-teman kita akan bertemu lagi nanti malam babak ke-9 hari Jumat 3 November 2030 Waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi yang sudah mensupport Medina dan sudah menyaksikan siaran langsung ini. Selamat beristirahat dan sehat selalu. Kita bertemu nanti malam. Terima kasih banyak Mas Ervan. Sampai ketemu di babak-babak selanjutnya. Terima kasih. Thank you semua. <laughs>